Dalam PAS, Dato' Seri Tuan Guru Presiden pernah menggagaskan tentang kerajaan teknokrat. Dia adalah satu idea yang kita boleh olah. Dato' Seri Tuan Guru ini akan bawa idea-idea baru yang lebih segar. Dan kerajaan teknokrat ini dia berteraskan kepada pemilihan pemimpin berdasarkan kepada dua faktor. Dalam Al-Quran dia kata iaitu faktornya Al-Qawiyun dan juga Al-Amin. Iaitu Qawiyun ni maksudnya mereka yang kuat, yang ada, yang competent, yang ada experience. Ya, yang expert. Dia panggil subject matter expert dalam bidang masing-masing. Macam Dr. Madeline contohnya, expert dalam bidang political science for instance. Contoh. Jadi ini Al-Qawiyun. Dan yang keduanya Al-Amin, iaitu mereka yang berintegriti. Pada saya, ini adalah masa yang sesuai untuk kita masukkan semua mereka ini di dalam satu bakul untuk sama-sama kita bincangkan permasalahan ini dan mencari solusi. Sebab ini adalah endemik, bukan lagi pandemik. Mm. Endemik yang di mana kita akan hidup bersama dengan COVID selepas ini. Kalau tidak, ekonomi akan terus jatuh, rakyat akan terus menderita dan negara tidak akan bergerak ke fasa yang lebih baik. Dan apabila kita berbicara tentang pemimpin baru ini, maka pendekatan segar ini adalah pendekatan yang perlu diambil secara calculated risk. Maksudnya ialah, betul ramai expert, tapi apakah expert ini boleh bekerja secara pasukan? Kita kena ingat, apabila kita satukan mereka, ia mestilah melalui consensus dan collective responsibility. Sebab itu, no harm to try, sebab kita dah eksperimen banyak cara. Apa kata kali ini kita berikan ruang seluas-luasnya kepada the experts to be in the group sama-sama dengan NGO, sama-sama dengan NGI supaya mereka juga boleh memberikan pendapat dan pandangan yang tidak substantif, yang mereka pandangan mereka diterima pakat oleh kerajaan. Saya rasa kalau itu dapat dilaksanakan oleh Perdana Menteri Kesembilan kita, ia merupakan satu tindakan yang akan mewujudkan political stability dan ketenangan kepada rakyat. Wallahualam.